Pemirsa, puluhan warga Kampung Keramat di Lembang, Jawa Barat alami keracunan massal usai menyantap hidangan pesta. Seluruh korban mengeluh lebas, mual hingga diare. Puluhan warga desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Bandung Barat mengalami keracunan massal usai menyantap hidangan di pesta pernikahan yang digelar warga setempat. Puluhan warga mengaku merasakan lemas, mual, muntah hingga diare. Warga yang mengalami gejala keracunan langsung dibawa ke rumah sakit dan fasilitas kesehatan terdekat. Di antaranya Puskesmas Jayagiri, RSUD Lembang, serta RSHS. Berdasarkan data Kepala Desa Cikahuripan, total warga yang mengalami keracunan mencapai 68 orang. Tadi setelah itu teh habis maghrib kayak merasa lemas, terus kayak mual, udah itu teh langsung muntah. Jadi kalau aku mah setelah makan itu baru, soalnya nggak makan apa-apa lagi. Oh. Kira-kira aku makannya jam 5, kerasanya sehabis maghrib. Warga yang mengalami gejala keracunan diimbau untuk segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat guna mendapat perawatan medis. Sementara korban yang kondisinya membaik sudah diperbolehkan pulang. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.